perseteruan Gideon Tengker dan Rita Amalia yang berebut harta gonogini kini tengah ramai menjadi topik panas pembicaraan. Pasalnya Ayah Nagita Slavina mendadak menuntut haknya berupa harta dan aset selama menikah dengan Rita Amalia setelah 20 tahun bercerai. Resmi menikah pada tahun 1985 silam, pernikahan Gideon dan Rita makin terasa lengkap. Usai dikaruniai dua buah hati, yakni Nagita Slavina dan Caca Tengker. Sayangnya, rumah tangga keduanya tak berjalan mulus, hingga akhirnya memilih berpisah pada tahun 1998. Sempat terombang-ambing soal status pernikahan, lantaran 15 tahun berpisah. Keduanya akhirnya baru resmi bercerai pada 2013 lalu. Dilansir dalam video yang dibagikan ulang akun Instagram @insta_julid, Nenek Rafathar dan Rayanza sempat buka-bukaan membongkar tabiat buruk mantan suaminya Gideon Tengker. Rita Amalia menyebut jika Gideon meninggalkannya bersama dengan kedua putrinya, ia juga tak boleh melakukan apa-apa selama menikah. Ketika papanya meninggalkan kita, tadinya tuh aku tuh gak boleh kerja. Ngapa-ngapain tuh gak boleh. Jadi kayak burung dalam sangkar, ceritanya dulu gitu, ujar Rita Amalia. Dalam kesempatan tersebut, Rita mengaku jika dahulu ia lama tak bercerai secara resmi dan hanya memutuskan berpisah. Sebenarnya aku pisah sama papanya itu tidak divorce, cuman pisah, sambungnya. Rita juga menyebut selama pisah, Gideon tak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga ia harus banting tulang demi menghidupi anak-anaknya. Akhirnya kan aku karena udah pisah, kita nggak diurusin lagi dong, otomatis aku harus kerja, tutur Rita. Sambil kerja sambil urusin anak, karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarga papanya atau Gideon Tengker, pungkas Rita Amalia. Kini, Gideon mendadak ngotot untuk memperjuangkan harta gonogini yang disebutnya dikuasai oleh Rita Amalia. Cukup sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu video-video terbaru selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini.